Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita melanjutkan dari tata cara fardu kifayah. Yang pertama kali kita cara memandikan si mayit. Di sini di depan kita sudah ada mayit. Sudah ada mayit, kita contohkan bagaimana tata cara memandikan mayit yang benar. Cara memandikan mayit yang benar, kita lihat cari tempat si mayit, gimana si mayit ini biar supaya enak tertidur. Kadang ada hanya memakai batang pisang yang hanya dilihat ditaruh di bawahnya, itu untuk menyakiti si mayit punggungnya. Dan ada juga untuk rata seperti meja tersebut biar supaya merata dia tidak sakit si mayit. Dan ada juga dalam satu kampung dia memakai busa di bawahnya, jadi seperti spring bed, tidak sakit. Tetapi kalau sekarang itu kita memakai meja datar. Jadi depan kita ini sudah ada mayit, kita contohkan ini mayit dewasa. Mayit dewasa beda dengan mayit anak-anak, beda dengan mayit yang balita, dan beda dengan mayit dewasa. Kalau mayit yang dewasa, kita anggap dianya seperti mayit dewasa, kita tempatkan. Kita tempatkan. Dan di sini mayitnya ini kadang ada si mayit ini dalam keadaan badannya ini terbakar. Bagaimana kita caranya? Kalau yang sudah terbakar, seperti kulitnya terbakar, itu kalau kena ke air, dia bakalan kulitnya ini habis. Jadi tata caranya itu kita tayamumkan. Kebetulan si mayit sekarang ini dalam keadaan posisinya semua ini normal, semuanya dalam keadaan bagus. Jadi kita mengerjakannya sama seperti memandikan mayit, seperti mayit yang biasa-biasa. Dan sekarang ini ada teman-teman kita dari anak pondok pesantren Al-Hikmah Darussalam ingin mempraktekkan semuanya. Jadi kita sama-sama mempraktekkan bagaimana cara-cara mengerjakan fardu kifayah, terutama memandikan si mayit. Dan di sini ada namanya perlu kita air. Air yang lebih dari 2 kulah dan dia tidak bernajis, dan itu salah satunya sunnahnya untuk memandikan si mayit. Awal mula untuk memandikan si mayit itu harus kita dahulukan air yang suci lagi mensucikan. Ambil saudara apa? Dan memandikan si mayit enggak digrojok aja, tetapi ditahan biar supaya tidak menyakiti si mayit atau memberikan hormat kepada si mayit. Oke. Bacaan untuk si mayit memandikan mayit kebiasaannya itu nawaitu husla di hadal mayit fardu kifayah lillahi taala. Kita basuhkan terlebih dahulu. Jangan langsung disiram, tetapi kita tahan. Air pelan-pelan. Kita basahi sampai sebasah-basah mungkin. Sampai basah mungkin. Anggap ini sudah basah. Kita anggap ini sudah basah. Baru selesai air yang suci lagi mensucikan, kita memakai air sabun. Kenapa air sabun kita pakai? Karena si mayit ini sewaktu dia sakit, mungkin dianya itu daki atau kotoran-kotoran menempel di sela-sela, makanya kita memakai air sabun batang. Ini air sabun batang ya. Karena kebetulan mayitnya masih hidup, jadi kita jangan sampai ke muka, karena kita dari dada. Ambil dari dada, terus sapu. Terus. Terus lagi. Lagi. Sampai sedemikian sudah air sabun ini sampai semuanya terbasahi. Baru ada yang menyiram dan ada juga yang menggosok. Ya, gosokin semuanya.
digosok. Ingat, menggosoknya jangan terlalu keras-keras karena menyakiti si mayat, hormat untuk si mayat. Ya, digosok semua sampai ke sela-selanya. Ya, lantaran sela-sela. Ya, digosok pelan-pelan. Tangan dua menggosoknya. Sampai ke dalam-dalamnya ini. Yang ada sampai ke dalam-dalam sini digosok semuanya. Nah. Kebiasaannya si mayit ini ada menyimpan kotoran di dalam tubuhnya. Bagaimana kita biar supaya mengeluarkan kotoran dari si mayit tersebut? Kita pijit dari perut bagian atas, dipijit. Kita perut bagian atas dipijit pelan-pelan, baru kita tahan pakai ini. Kita tahan pakai kain-kain putih. Kita lihat, kita pijit. Kalau masih misalnya masih ada kuning-kuning kotoran-kotoran, berarti masih ada. Terus kita pijit. Kita pijit terus. Kalau masih sudah bersih, kalau kira-kira sudah bersih, selesai, berarti kotoran di dalam ini sudah habis. Baru kita lanjutkan lagi pakai air sabun. Selesai. Sudah? Selesai pakai air sabun, kita anggap selesai, baru kita memakai air biasa kembali. Air biasa kembali disiramkan. Siramkan pakai air biasa kembali sampai habis, sampai bersih air sabun tersebut. Nah, kita anggap ini bersih. Kita anggap ini bersih, baru kita memakai air bidara. Sabun mandi ya, terlebih dahulu sabun mandi dahulu kan. Kenapa sabun mandi? Biar supaya ada wanginya sedikit. Sabun wangi saya, sini. Selesai tadi sabun batang, baru kita pakai sabun wangi biar supaya ada wangi si mayit. Dipotongnya pelan-pelan, ini rame ya. Baru selesai digosoki. Ini kebiasaan di kupu-kupu si mayit. Kebiasaannya itu ada sedikit hitam-hitam karena si mayit ini mungkin mengalami luka. Apa makanya di kupu-kupu ini banyak sekali mungkin najis-najis. Kita membersihkannya boleh pakai kain, boleh pakai korek-korekan kuping. Kita ang. Nah, kita anggap ini kain dan cara membersihkan boleh kita pakai korek-korek kuping. Kita bersihkan pelan-pelan. Kita bersihkan pelan-pelan. Terus kita bersihkan pelan-pelan. Ingat jangan sampai melukai si mayit. Bersihkan. Anggap kita bersih, kita sela-selanya kita bersihkan. Sela-selanya baru juga kita bersihkan sela-selanya. Terus sela-selanya. Begitu juga sampai ke tempat kemaluan. Kemaluan kita bersihkan kemaluannya pelan-pelan. Bersihkan juga. Kita bersihkan semuanya. Nah, begitu juga kanan kiri. Ya. Lalu ini. Ya, kita bersihkan. Oke, kita anggap ini sudah kita bersihkan di sela-sela badannya, kukunya, kuku kaki, lubang kedua lubang itu, baru kelek-keleknya, baru lehernya, anggap kita sudah bersih. Selesai bersih, kita kembalikan ke air biasa kembali. Air biasa kita bersihkan ke air biasa. Air biasa lagi. Selesai air biasa, kita memakai air bidara. Kenapa air bidara? Tapi tempat kami, di kampung kami, air jeruk dulu boleh. Mau air bidara dulu boleh. Mau air jeruk dulu boleh. Mau air kapur barus juga boleh. Intinya, di mana tempatnya kebiasaannya pakailah. Nah, kita lihat. Ini air bidara. Untuk memandikan si mayit, kalau mayit laki-laki sunatnya itu kepada yang memandikan laki-laki. Boleh istri, boleh.
Tapi alangkah bagusnya itu apabila mayatnya itu laki-laki yang meninggal dunia, maka kita untuk membersihkannya atau untuk memandikannya itu laki-laki juga. Kenapa? Biar supaya tidak mengandung fitnah atau syahwat. Apalagi mayatnya perempuan. Yang lebih disunatkan itu yang memandikan harus perempuan. Biarpun dia itu ada suaminya, boleh suaminya boleh. Alangkah bagusnya biarlah si perempuan dan itu sekeluarga. Kalau bisa keluarga terdekat seperti anak, seperti saudara perempuan, biar supaya fitnahan di dalam tubuh si mayit ini tidak diumbar-umbar. Oke, selanjutnya selesai daun bidara kita memakai daun jeruk, air jeruk. Oh, air biasa terlebih dahulu. Selesai dari air bidara, ambil air biasa lagi kembali. Air biasa kembali. Biasa baru memakai air jeruk. Baru ambil jeruk yang agak masih sedikit besar untuk digosokkan ke tubuh si mayit pelan-pelan. Digosokkan pelan-pelan. Biar supaya apa? Biar daki-dakinya itu keluar. Pelan-pelan. Jangan digosok pelan-pelan si mayit tersebut. Kita anggap mayit ini sudah bersih, baru kita bersihkan kembali pakai air yang suci lagi mensucikan. Baru terakhir kali kita memakai air kapur baru. Selesai air biasa, selesai dari awal sampai akhir, baru air sembilan. Sunatnya itu kita memakai air sembilan karena apa? Di situ ada air doa-doa untuk si mayit tersebut. Air sembilan itu kita merengkan ke arah ke kanan, kita mengambil sunahnya Rasul. Kita mengarahkan ke kanan terlebih dahulu, selesai ke kanan 3 kali kita siramkan, baru ke kiri 3 kali, baru terakhir kali kita taruh di hadapan ke tengahnya si mayit. Kita merengkan si mayit. Nah, yang tadi gunanya 3 orang tadi biar supaya untuk merengkan si mayit, merengkan ke kanan. Pelan-pelan. Merengnya bagus. Nah, ya. Merengkan seperti ini si mayit. Biar supaya kotoran yang di tengah itu bisa jatuh ke air. Jatuh ke bawah. Oke. Berarti kita menyiramnya, ambil air terlebih dahulu, kita siramkan. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman. Ya Allah Rabbana wa ilaikal masih. Siramkan sampai 3 kali. Ini gunanya untuk mendoakan si mayit. Dengan air ini akan menjadi saksi bahwasanya untuk di akhirat kelak. Kembali sudah 3 kali, baru merengkan ke sebelah kiri kembali. Merengkan ke sebelah kiri. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbana wa ilaikal masih. Baru tengahnya.
kembali. Apa bacaan tengahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah Rabbana wa ilaikal masih. Sudah selesai air 9, berarti selanjutnya yang terakhir kali air untuk mengwudukkan si mayit. Apa yang terlebih dahulu sama seperti rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Siapa yang niat? Enggak mungkin si mayit. Pasti yang memandikan si mayit. Nah, kita berniat. Caranya, oke. Baca doanya nawaitu udu'a dirofil adasir asgori alal hadil mayit fardolillahi ta'ala. Ya, terlebih dahulu ya, membersihkannya pelan-pelan, dipusingkan dari ke kanan terus 3 kali, baru siram lagi. Ya, bagus. Selesai muka, baru tangan. Ambil tangan kanannya. Ya. Ya. Ya, lagi. Kirinya lagi. Ya, langsung kebun-kebun atau kepalanya. Baru terakhir kakinya. Wajib yang wajib aja, Bu. Dan ada juga di kampung-kampung memakai ceret. Lebih efektif itu pakai ceret biar supaya dia tidak mengambil-ambil lagi. Ambil ceret secukupnya. Ambil ceret secukupnya, baru langsung diwasukan. Seperti niat yang tadi, diwasukan. Baru ke tangan biar supaya tidak mengambil lagi. Selesai. Kenapa? Kan tapi yang disunatkan itu untuk berwudu muka, kedua tangan dari jari-jari sampai siku-siku, baru ubun-ubun atau kepala, baru yang terakhir kali kaki. Jadi kuping, telinga atau hidung itu adalah sunnah. Kita mengambil yang fardu-fardunya aja untuk si mayit. Jadi selesai semua. Sudah selesailah kita dari awal kita memandikan si mayit sampai dengan mengwudukkan si mayit. Selanjutnya kita memberikan atau memberi anduk si mayit biar supaya mayitnya itu nggak kedinginan. Jadi kita berikan air pakaian yang kering. Kita bersihkan dulu si mayit. Bersihkan pelan-pelan. Bersihkan si mayit. Selesai dibersihkan, baru kita tutup. Emang harus tertutup habis, sampai ke bawah sampai tertutup habis. Nah, kita anggap kita tutup habis semua. Ini udah bersih lah ini.
si mayit sudah bersih dan si mayit ini tinggal mengkafaninya. Nanti kita angkat. Mengangkat si mayit itu bukan seperti ini. Ada tata cara mengangkat si mayit biar supaya mayit itu aman dalam dalam apanya, keselamatan. Nah, pegang tangan kiri di bawah. Tangan kiri di bawah. Tangan kiri, baru tangan kanan merangkul. Tangan kiri di bawah. Seperti ini. Jadi mengangkat. Dan ada juga di sini, angkat tangan kiri di bawah. Nah, beginilah mengangkatnya. Biar supaya mayit itu tidak jatuh. Kalau kita seperti ini, nanti biar bisa jatuh. Tapi kalau kita pegang erat si mayit, kita peluk. Kita peluk si mayit biar supaya mayit itu tidak jatuh. Dan meletakkan si mayit juga pelan-pelan. Begitu juga, begitulah caranya bagaimana untuk mengangkat si mayit tersebut. Mungkin hanya ini saja, insya Allah praktek mengkafaninya nanti akan kita sama-sama kita laksanakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.